Assalamualaikum guys. Ini aku ada sepeda baru dari Polygon Flint. Ini sepeda merek Polygon untuk anak aku, namanya Elif. Kita lihat sama-sama ya. Ini kardusnya Polygon Flint, warnanya putih hijau, dan kita lihat ini sepedanya. Ini sepeda balance bike tanpa pedal dan tanpa rantai. Jadi untuk mengajarkan anakku untuk memulai tahapan pertama untuk bersepeda. Nah, kita lihat sama-sama ya. Dari depan ini. Oh iya, ini dilihat dari kardusnya Polygon Flint, warnanya green. Rodanya, ini rodanya ukuran 12 inch. Nah, ini memakai ban biasa ada panel ini. Terus ini moroknya besi. Hubnya di sini nggak pakai quick release, jadi biar lebih kuat. Untuk frame-nya ini pakai frame aluminium. Nah, ini footstep untuk anak tuh belajar bersepeda. Tapi sadel, dan kebetulan anakku masih 2,5 tahun, jadi masih kecil nih pendekin. Bagian seat post sendiri bisa ditinggiin. Kalau lihat di buku manualnya untuk anak sampai umur 6 tahun. Rodanya belakang, roda belakang, tripodnya dropbox single fixed gear seperti ini. Terus ini rodanya 12 inch, ya itu namanya roda. Tuh, ini stem mirip sepeda BMX. Nah, ini hand gripnya karet biasa, dan ini handlebarnya sepertinya si besi itu. Desainnya minimalis, simple, seperti kayak pushback merek lainnya. Apalagi ya, kasih itu paling itu aja. Mau coba sepedanya? Ayo, mau coba sepedanya ya. Yo, hati-hati. Oh, ini coba nih. Pegang dulu, start ininya dulu, pegang. Nah, ini anakku lagi mulai belajar sepeda. Ini jalan pelan-pelan, masih jinjit. Ini jalan pelan, pakai sepatu, pakai helm. Belum sempat. Tentang ya, bisa dibilang review untuk sepeda Polygon ini. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Halo.